antaranya adalah menambah persaudaraan, menambah rezeki, menambah ilmu, juga menambah kasihan. Mudah-mudahan semangat itu tumbuh di dalam diri kita, sehingga keterbatasan apapun tidak menjadi sebuah halangan yang berarti, karena semua bisa diatasi dengan semangat. Makanya semangat jihad itu muncul, semangat berjuang itu muncul, memang dasarnya adalah dari silaturahim salah satu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tersurahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kabar gembira kepada kita, bentuknya adalah Al-Qur'an. Nabi juga yang telah membawa peringatan kepada kita yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Salawat dan salam pula mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarga, kepada sahabat juga, hingga salawat itu sampai kepada kita sebagai umatnya yang beriman di akhir zaman, yang penuh dengan berbagai ujian dan kemaksiatan yang hampir di setiap generasi para nabi hari ini itu ada. Makanya Rasul pernah menyampaikan bahwa aku rindu kepada ikhwanku, di mana yang dimaksud adalah mudah-mudahan kita yang beriman di akhir zaman, kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita justru yang beriman juga membela ajaran-ajaran Rasul. Pembelajaran bahasa Arab adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, agar ajaran dan hikmah dari Al-Quran itu bisa dipahami oleh kita juga oleh orang lain. Insya Allah di malam hari ini saya teramanahi untuk membahas berkenaan dengan isim, berkenaan dengan isim dilihat dari sisi jumlah. Artinya di dalam bab ini mungkin teman-teman bisa lihat di halaman ke-12 di kitab yang sudah di share ya. Kitab yang di Al-Muyassar ini ada halaman ke-12. Fil asma, betul ya. Di bab isim ini ada aksamul isim ini ada aksamul isim. Aksamul isim ini terbagi pada tiga. Kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang disebut banyak itu kan lebih daripada satu. Nah kalau di dalam bahasa Arab yang disebut banyak itu lebih daripada dua. Artinya ketentuan di dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna atau tasniyah, ada jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu dua. Nah kalau jamak itu lebih daripada dua. Berarti tiga itu termasuk jamak di dalam bahasa Arab. Nah ketentuan masing-masing bentuk huruf yang bentuk kalimat atau bentuk lafaz mufrad, musanna dan jamak itu memiliki perbedaan. Masing-masing memiliki tanda dan tanda ini menunjukkan pada hitungan atau jumlah. Nah jamak juga terbagi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim dan ada jamak katsir. Nanti kita bahas satu persatu biar lebih rinci. Al ismul mufrad, isim mufrad itu adalah huwa ma yadullu ala wahidin. Isim mufrad itu yang menunjukkan kepada jumlah satu atau wahidatin, atau wahidatin satu tapi muannats. Ada wahidin itu mudzakkar, wahidatin itu muannats. Jadi di dalam bahasa Indonesia mungkin satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan dalam sebuah kalimat sama saja. Nah, kalau di dalam bahasa Arab laki-laki dan perempuan memiliki tanda yang berbeda. Makanya ada wahidin, ada wahidat. Contohnya baitun, daftarun, waladun, rojulun, ahmadun itu semua adalah mufrad. Madrasah, masjid itu mufrad. Jadi mufrad itu yang menunjukkan pada satu. Baitun satu rumah, waladun satu anak, rojulun satu laki-laki, nisaun satu perempuan, mar'atun satu perempuan, madrasatun satu kelas, satu madrasah. Dan contoh-contoh yang lain banyak yang menunjukkan pada satu. Rasulun satu ya. Atau jauzun satu, jauzatun juga satu. Itu lafad-lafad yang menunjukkan pada satu ini. Definisi ini harus dipahami oleh kita. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada jumlahnya satu, berarti itu disebut isim mufrad. Ya. Yang kedua ada isim tasniyah atau isim musanna. Al-musanna adalah huwa ma yadullu, huwa ma dalla ala tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Nah ini tanda musanna disebutkan di sini.
Musanah itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada jumlah dua dengan ditambahnya alif dan nun dalam salah satu itu. Contoh tadi, waladun, kalau ditambah alif dan nun berarti waladani. Itu kan ada tambah alif dan nun menunjukkan pada jumlah dua. Atau ditambah awyain wa nunin. Waladun jadi waladain. Ya dan nun. Fi akhirihi, di akhir kalimat. Waladun itu kan tiga huruf tuh, wau, lam, dal. Ditambah alif dan nun, jadi waladan. Itu berarti kan ini menunjukkan pada dua anak. Waladun satu anak, kalau waladani itu dua. Jadi tasniah itu atau musanah itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada dua dengan ada tambahan alif dan nun atau iya dan nun di akhir kalimat. Contoh, baitun, baitan, atau baitain. Waladun, waladani, atau waladaini. Atau masjidun, masjidan, masjidaini. Atau rojulun, rojulani, rojulaini. Atau madrosatun, madrosatan, madrosataini. Apalagi ya? Ma'hadun, ma'hadani, itu atau ma'hadaini, menunjukkan pada dua. Jadi isim tasniah atau mustanah itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada dua, jumlah dua, dengan ditambahkannya alif dan nun, atau ya dan nun di akhir kalimat. Nah, ini ada contoh atau ada soal ya yang mesti dibereskan atau yang dijawab. Ini bisa di apa namanya, bisa ditulis oleh masing-masing peserta yang hadir di malam hari ini dengan apa namanya, dengan menuliskan contoh yang barusan. Jadi yang at-tamrin ij'al musanna, jadikan lafad ini menjadi musanna. Ini kan rasulun itu satu rasul, nabiun satu nabi, muslimun satu muslim. Nah, silahkan oleh teman-teman semua ditulis, terus lafad rasulunya ditulis, kemudian kalau musananya jadi apa. Rasulun, nabiun, muslimun, kafirun, madrasatun, saburatun, usmanun, salmanun, ilmun, alimun. Itu jadi musananya kayak gimana. Nah, kalau yang kedua, ij'al mufrod, dan jadikan kalimah ini menjadi mufrod, kalimah mufrod. Yada ini tasniah, dua tangan. Rijla ini dua kaki. Rojula ini dua laki-laki. Ba ini dua pintu. Jannata ini dua kebun. Nah, itu silahkan dimufrodkan. Yang mufrod ditasniahkan, dimusanahkan. Yang musanna dimufrodkan. Ini kira-kira latihannya kayak gimana ya? Kalau online saya juga bingung nih. Saya melihat hasil karyanya dari mana kira-kira. Tapi insya Allah saya kira teman-teman semua bisa memahami ini. Hasilnya juga bisa di, nanti bisa ditayangkan ya, bisa diperlihatkan atau dikirim gitu. Atau silakanlah masing-masing membuat contoh. Ditanya satu-satu. Apa? Langsung ditanya satu-satu aja. Oh, langsung ditanya satu-satu. Oh ya, boleh. Saya baru paham ya. Terima kasih. Mana namanya ini? Oke. Hamilinia itulah perempuan ya. Hamilinia, coba jawab kalau rasulun tasniahnya jadi apa? Musananya jadi apa? Halo? Atau Ridwan? Ridwan Setiawan. Ridwan, kalau lafad muslimun, musananya jadi lafad apa? Jadi apa? Halo?
Aku Ustaz enggak kedengaran. Oh, enggak kedengaran. Paham tuh? Paham. Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran. Kedengaran, Ustaz. Kedengaran. Coba tuh ya. Ya. Bareng-bareng aja, Tat. Bareng-bareng aja. Maksudnya jawabnya bareng-bareng bersama saya gitu maksudnya. Nah, Ustaz, kalau saya tidak jawab. Oke, kalau bareng-bareng kita bareng-bareng atuh ya. Ij'al musanna, jadikan kalimat tersebut menjadi apa Ustaz? Di sini kurang jelas. Kalau yang lain jelas enggak suara saya ini? Jelas sekali. Jelas sekali ya. Mungkin masalah jaringan, Ustaz. Oke, ya. Ij'al musanna, jadikan kalimat ini menjadi kalimat yang menunjukkan pada jumlah dua. Kalau Rasulun, dengan ketentuan yang tadi, ketentuannya adalah kasmiah itu, mayadulu ala musanna, biziadat alasna ini, biziadati alifin wanunin, maka kita coba muslimun menjadi Muslimani. Kalau muslimani di alif wa nunin. Muslimani. Muslimani. Kalau ditambah ya dan nun berarti muslimani. 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 Coba rasulun. Jadi? Rasulani. Oke. Kalau ya dan nun? Rasulaini. Rasulaini. Ini pada bisa. Laini. Kalau nabiyun? Nabiyani. Nabiyani. Kalau dua, kalau iya dan nun? Nabiyani. Nabiyani. Kan ada ya dua, jadi ianya dua. Nabiyani. Kafirun, jadi? Kafiraini. 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 Madrasatun. Madrasatani. Madrasatani. Madrasataini. Oke, alhamdulillah. Sekarang ij'al mufradan. Jadikan kalimat ini, contoh di bawah ini, menjadi mufrad. Berarti ini musanna atau tasniyah. Yada ini jadi? Dihilangkan yadun. Yada ini jadi? Yadun. Rijlani jadi? Rijlun. Rijlun. Rojulah ini jadi? Rojulun. Rojulun. Babai ini jadi? Babun. Babun. Jannatan jadi? Jannatun. Jannatun. Pinter ini semuanya udah bisa nih ya. Jadi lanjut saja ya. Sekarang ke jamak mudzakkar. Silahkan antum semua bisa memberikan contoh dengan lafal-lafal yang lain. Dengan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan pada itu kalimat isim. Kemudian silahkan dicoba untuk dirubah dari mufrad jadi musanna atau dari musanna ke mufrad. Nanti ditambah kalau sudah bisa, ditambah dari jama mudzakkar salim, dari musanna jadi jama, dari mufrad jadi jama, atau dari musanna jadi jama, atau jama jadi mufrad dan sebagainya. Insya Allah kalau sering melatih itu, ketika baca Al-Quran, kita bisa menunjukkan bahwa itu musanna atau jama. Nanti kita praktek ke Al-Quran ya, setelah kita bahas semuanya. Saya akan tanya, ini kalimah musanna, mufrad atau jama di Al-Fatihah ya. Nanti kita praktek setelah beres pembahasan sampai jam. Nah sekarang jamul mudakari salim. Jama mudakar salim. Banyak yang menunjukkan pada laki-laki dan salim. Salim itu artinya selamat dari huruf ilat atau dari dari huruf ilat, dari amil yang bisa merubah jama itu. Nah, jamul mudzakkar salim definisinya adalah jamul mudzakkar salimu huwa madalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin. Kalau tadi tasnya itu madalla 'alasna ini sesuatu yang menunjukkan kepada dua. Nah, kalau jamul mudzakkar salim itu madalla 'alal jam'iyyati sesuatu yang menunjukkan pada banyak, biziyadati wawin wanunin, dengan ada tambahan wawu dan nun
Oh ya, in wa nun. Kalau tadi tasniah itu alif dan nun atau iya dan nun. Kalau jama' itu waw dan nun atau iya dan nun. Fi akhirihi, di akhir kalimat. Nah, kalau muslimun, muslimuna atau muslimina. Perbedaan harokatnya. Kalau iya dan nunnya sama, tapi yang membedakan itu harokat. Kalau tasniah atau musanna itu harokatnya sebelum iya itu fathah, terus nunnya kasroh. Kalau jama itu sebelum iya-nya harokatnya kasroh dan nunnya fathah. Muslimun, muslimuna, muslimina. Kalau tasniah kan muslimun, muslimani, muslimaini. Kalau jama muslimina, beda ya. Jadi harokat sebelum iya-nya kasroh dan nunnya fathah kalau jama. Pak Mu'anad jama bakar salim. Kalau tasniah fathah dan kasroh. Kafirun, kafiruna, kafirin. Nanti teman-teman bisa, kalau tanpa harokatnya harus bisa membedakan mana lafaz jama, mana itu menunjukkan pada musanna. Contoh, kafirina, kalau tanpa harokat, tulisannya sama. Mau tasniah, mau jama, bakal begitu tulisannya, kafirina. Nah, ini dibaca kafirinya karena ada harokat. Tapi kalau tidak ada harokat, kita bisa baca kafiroin. Itu menunjukkan pada tasniah. Tapi tasniah atau jama sebenarnya bisa dipengaruhi oleh lafal-lafal sebelumnya. Kalau sebelumnya Ustaz, boleh nanya, kola, ya. Boleh nanya enggak, Ustaz? Apa tuh? Boleh bertanya? Oh, boleh, 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 mangga. Ustaz mau tanya, Ustaz, kalau yang dua ini, Ustaz, yang musanna itu kan nunnya kasroh di belakang tuh, Ustaz. Ya, betul. Ini dijelai ini, tapi kok yang Muzakkar Salim ini nunnya fathah ya? Enggak ini, enggak kasroh, itu kenapa, Ustaz? Apa yang memang betul? Ya, jadi ini bukan pertanyaannya, bukan kenapa berarti ya. Tapi memang ketentuan perbedaan ini untuk menunjukkan perbedaan jama sama musanna. Kalau sama coba ya, kalau sama fathah contoh ya. Muslimaina. Satu itu musakal berat dibacanya. Yang kedua memang menunjukkan pada perbedaan ini tasniah ini jama gitu. Sebenarnya kalau lafad-lafad ini ada di akhir kalimah, mau itu yang tasniah atau yang jama enggak dibaca. Contoh muslimuna. Kalau ini di lafadnya di akhir kalimah kan biasanya baca muslimun. Gitu ya. Kalau muslimaini, muslimain. Tapi rata-rata tasniah itu biasanya nunnya dibaca di akhir. Tapi kalau yang jama itu biasanya disukunkan. Ya, jadi perbedaan harokat ini kalau dibaca muslimaina itu musakal berat. Makanya yang tasniah itu dibacanya muslimaini yang pertama itu, yang kedua untuk menunjukkan perbedaan antara jama dan mu'anas gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau nanti ada tambahan penjelasan bisa dijelaskan kembali atau bisa ada tambahan yang lain boleh. Kira-kira menjawab enggak? Ya, Ustaz. Naam, Ustaz. Oke. Kita lanjut dulu ya. Jadi yang definisi jama mudzakkar salam itu adalah madalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirihi, di akhir kalimah. Ini lafadznya muslimun jadi muslimuna, ada tambahan waw dan nun. Muslimun jadi muslimina, ada tambahan iya dan nun, itu menunjukkan jama. Yang paling banyak di dalam Al-Qur'an itu kalimah-kalimah mufrad dan kalimah jama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu jamak, tapi itu di fi'il ya, atau wa qala alladzina kafaru. Nah, kafaru jamak ya. La tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun, atau gininya. Lah pada apa ya? Yang menunjukkan jama' di Fatihah.
Di Fatihah sulit ya. Di surat Al-Baqarah. Nafirun. Harus lihat Al-Qur'annya ya kalau mau contoh Al-Qur'an. Kalau dibayangkan lumayan sulit. Kita lanjut dulu aja ya. At-tamrin, ini latihan. Ij'al jam'an mudzakkaron saliman mimayati. Jadikan jama mudzakkar salim kalimah-kalimah yang ada di bawah ini. Sobirun. Oke, kita bareng ya. Coba sobirun. Audionya dibuka dulu. Sobirun. Sobirun. Jadi Sobiruna. Sobirunya kita dahulukan yang waw dan nun, kemudian dan ia dan nun ya. Kalau sobirun jadi Sobiruna. 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 Musinina. Musinina. Oke, kita bareng ya supaya enak didengar. Kita bareng ya. Musinun. Muhsinina. Dahulukan waw dan nun dulu, kemudian baru ia dan nun ya. Muhsinun, muhsinuna, muhsinina, alimun. Alimuna. Alimina. Solihun. Solihuna. Insya Allah ini semuanya bisa muflihun. Saya yakin pasti bisa, karena hanya menambah waw dan nun, dan ia juga nun begitu ya. Nah sekarang ij'al mufrodan, jadikan kalimah di bawah ini menjadi kalimah mufrod. Berarti ini kalimah jama ke mufrod. Musyrikuna, jadi musyrikun. Oke, atau musyrikun atau musyrikin. Musyrikin gitu ya. Musyrikun atau musyrikin. Munafikun. Munafikun. Munafikun dan munafikin. Fasikun. Fasikun, fasikin. Oke, pinter. So, doribun. 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 Oke, kalau bisa ya. Sekarang tambah satu lagi, dua lagi. Ya, jama muzakkar, jama muannas, dan jama taksir. Oke, jadi yang sudah kita bahas itu ada mufrad, tasniyah, jama muzakkar salim, dua lagi, jama muannas salim, dan jama taksir. Apa definisi jama muannas salim? Jamul muannas salimi atau jamul muannas salimu huwa ma dalla ala jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jama mana salim itu adalah jama yang menunjukkan pada banyak, yang menunjukkan banyaknya perempuan, atau lafad itu bukan perempuan atau kalau bahas ya lafad yang menunjukkan pada muannas ya. Bijadati alifin wa ta'in, dengan ada tambahan alif dan ta fi akhirih, di akhir kalimat. Kalau isim tasniyah, saya coba dibuka itunya mikrofonnya ya. Isim tasniyah, tambahan akhir kalimahnya dengan huruf apa? Ta. Alif dan nun. Nun atau? Ya dan nun. Iya dan nun. Kalau jamu mudzakkar salim, apa? Wawu dan nun. Atau? Ya dan nun. Nah, kalau jamu mana salim? Alif dan ta. Alif dan ta. Jadi jamu muannas salim itu tambahannya cuma satu, tidak ada atau-nya gitu ya. Hanya alif dan ta. Ta-nya bukan ta marbutoh, tapi ta yang ta tanis sakinah ya. Oke. Fi akhirihi, di akhir kalimat. Contoh, solihatun, jadi solihatun. Nah ini ada alif dan ta. Kafirotun. Jadi bacanya jadi panjang. Hasanatun. Mubaligotun. Bisa ya. At-tamrin. Ini latihan. Ij'al jam'an mu'anasan saliman. Jadikan lapan-lapan di bawah ini menjadi jama mu'anas salim. Sayyi'atun, jadi Sayyidatun. Oh, betul. Jannatun, jadi Jannatun.
Jannatun. Makhlukotun jadi? Makhlukotun. Benar. Musyrikatun jadi? Musyrikatun. Benar. Mu'minatun jadi? Mu'minatun. Oke. Dolimatun jadi? Dolimatun. Oke. Ariyatun jadi? Ariyatun. Ariyatun itu jamak, tapi jadi mufradnya jadi Ariyatun. Ya. Nah, sekarang ij'al mufradan, jadikan lafaz ini jadi mufrad. Mujtahidatun jadi mujtahidun. Belum ada, Ustaz. Bukan mujtahidun tapi mujtahidatun. 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 Ya, marbutoh ya. Jadi kalau mufrad mujtahidatun jamak mufradnya, karena mufradnya kan muannas, berarti harus mujtahidatun ya. Hayawanatun jadi Hayawan. Itu artinya tetap ada karena alif yang pertama itu bukan alif tiada. Hayawanatun jadi konitatun. Konitun. Konitun itu muza mufrad muzakkar. Tapi ini kan mufradnya muannas. Hafizatun jadi hafizatun. 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 Ada alif ya. Solihatun jadi solihatun. Benar. Kasiatun jadi kasiatun. Kasiatun. Ariyatun jadi ariyatun. Soimatun jadi soimatun. Ah, pintar lah insya Allah. Jadi tinggal dihilangkan mantobinya alif dan taknya aja. Alif dan alifnya aja. Taknya yang tadinya tak tanisakinah menjadi tamarbutoh. Tamarbutoh itu tak yang bulat ya, yang menunjukkan pada muannas, yang menunjukkan pada nisa. Sekarang jamak taksir itu adalah jamak taksir huwa mataghayyar. Jamak taksir itu adalah sesuatu yang berubah. An surati mufradihi, dari bentuk mufradnya. Jadi memang biasa rata-rata jamak taksir itu kalimahnya kalimah yang ghair munsharif. Yang kedua, biasanya jamak taksir itu memang kalau di di kitab apa kitab nahwu yang terkenal yang nadom, saya lupa lagi namanya. Pesantren-pesantren klasik itu kan pasti kanji kitab itu apa? Astagfirullahaladzim, saya lupa namanya. Itu kan jamak taksir itu didata. Jadi si kalimah-kalimah yang perubahan mufrad ke jamaknya bentuknya berbeda dengan ketentuan jamak taksir atau jamak manasalim, itu jadinya jamak taksir. Apa? Jamak tidak beraturan ya, Tat? Iya, jamak yang tidak beraturan. Jadi jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan sederhananya, tapi kalau di definisi mah mataghayyaru an surati mufradihi. Jadi jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya waladun kan kalau jamak mudzakkar salimnya harusnya jadi waladuna kan ya. Tapi karena ini jamak taksir waladun jadi auladun, baitun buyutun, rajulun rijalun, kan beda. Harusnya rojulun kalau jamak mudzakkar salim kan rojuluna kan tambah wau dan nun ya. Tapi ini justru rijalun bukan rojulun, makanya jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari bentuk
mufradnya. Atau tadi jamak yang tidak beraturan, kalau sederhana bahasa Indonesia yang jamak ya. Contohnya ini. Boleh bertanya, Ustaz? Oh, boleh, boleh. Ciri-ciri mufrad kata tunggal yang nanti dia jadi taksir itu apa, Ustaz? Apa cirinya, Ustaz, gitu, Ustaz? Nah, makanya di kitab itu ada yang menuliskan kumpulan kalimah-kalimah yang perubahannya tidak teratur. Memang itu dari sana ya kayak gitu. Jamak taksir itu tidak bisa ditentukan tanda-tandanya kayak gini kan. Coba ya. Waladun, auladun. Beda dengan baitun, buyutun. Kalau mau disamakan kan baitun, buyut. Baitun kan harusnya abyatun atau rojulun jadi arjalun. Tapi beda ya. Coba ya. Contoh yang pertama, waladun, auladun, baitun, buyutun, rojulun, rijalun. Semua bentuk yang contoh ini semuanya beda. Jadi kalau saya mau ngasih tanda mana ya ini yang menunjukkan pada lafad mufrad jadi jamaknya kayak gini, memang sulit. Makanya ada listing khusus lafad-lafad yang jadi jamak mudzakkar salim. Memang itu mah rata-rata hafalan. Kalau jamak taksir mah gitu, tidak bisa diberikan tanda seperti jamak mudzakkar salim tandanya ada tambah wawu dan nun atau ya dan nun. Jamak mana salim alif dan ta. Kalau isim tasniah alif dan nun atau iya dan nun. Nah kalau zaman taksir memang dihafal gitu, sehingga ada yang melisting, ada yang mengumpulkan huruf-huruf atau kalimah-kalimah yang masuk pada kategori zaman taksir gitu. Keharus tuh ya? Harus lihat kamus ya Tati ya? Iya betul, lihat kamus. Nah, tapi di kitab juga ada yang sudah mengumpulkan kalimah-kalimah yang termasuk kayak malakun ya. Malaikat itu kan jamak dari malakun. Malakun itu satu malaikat. Kalau malaikatnya banyak, malaikat. Tuh di mana masuknya? Auladun enggak masuk bentuknya, buyutun beda, malaikat. Rojulun, rijalun beda lagi malaikat itu. Malakun, malaikat itu beda. Jadi memang jamak taksir itu harus dihafal. Gitu ya. Tapi dia apa? Mempunyai wazan dia Ustaz. Mohon. Jadi tidak ada wazan maujudnya kalau jamak taksir itu. Bukannya jamak taksir itu dibagi jadi dua lagi Ustaz. Ada yang kilaf. Apa aja? Ada yang munsharif. Kilaf. Ada yang munsharif, ada yang? Ada yang kilaf sama yang kasrah. Oke. Gimana penjelasannya? Jamak yang kilaf itu yang 1 sampai 10 Ustaz. Sedangkan yang kasroh itu 11 sampai seterusnya Ustaz. Itu ada wajan yang kedua. Nomor itu. Nah, kalau sudah ada pembagian kayak gitu boleh. Jadi kalau ada yang sudah memposisikan atau membedakan antara apa namanya? Ada ketentuan-ketentuan yang pembagian itu, mangga. Cuman kalau saya masih dalam bentuk hafalan, jadi jamak taksir itu jamak yang memang tagoyur, berubah dari mufrad, dari bentuk mufradnya, memang tagoyurnya berbeda-beda. Contoh yang tadi saya contohkan itu waladun, awladun. Tapi kalau ada yang sudah mengklasifikasikan berarti dengan tanda-tanda itu, mangga berarti ada yang lebih mudah ya. Ini contoh di bawah, coba digeser, sudah digeser itu ya. Contohnya lebih banyak ke itu, cukup sampai sana. Enggak, itu belum khulasah. Masih halaman 8. Daftarun, dafatir. Jadi daftarun itu milik kemana tuh? Daftarun itu daftar. Daftar berarti kan dari bahasa Arab ya. Daftar pendaftaran, pendaftaran itu bahasa. Daftarun dafatir. Rasulun. Jadi jamak mudzakkar tandanya tawau dan nun, ini malah justru lafad rasul itu yang tadinya ada wawu jadi hilang. Masjidun, masajid.
Tapi memang selain jamak taksir itu ada yang ghair munsharif yang tidak bisa ditasrif, tapi juga banyak jamak taksir yang memang munsharif juga. Contoh ya Rasul tuh jadi Rosala atau Masjidun itu dari sajada atau sajida. Itu lafaz itu bisa ditasrif. Jadi ada jamak taksir yang ghair munsharif, ada juga jamak taksir yang awal bentuk hurufnya juga munsharif gitu. Saya lanjutkan dulu ya. Wa yurafu dhalika birujui ila qawmisi wa kasratul istilahi wal qira'ah al amsilah. Ini contoh jamak taksir bisa dirujuk, bisa dicari dari berbagai kamus dan berbagai istilah. Bacaan-bacaan yang contoh yang ada di sini berkenaan dengan jamak taksir itu contoh ra'sun jadi ru'usun, rijlun jadi arjalun, ainun ayunun, batnun butunun, kitabun kutubun, asadun usudun, yaumun ayyamun, syahrun ashar, wajhun wujuhun. Di doa ini ada ya, yaum tabjadu wujuh. Wujuh itu wajhun dari wajah, jadi jamak taksirnya wujuh. Nah itu sederhananya Maya dari 5 kriteria tentang isim mufrad, musanna, jamak terbagi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir atau jamak yang tagoyur, jamak yang tidak beraturan. Ini yang di kolom ini adalah khulasah. Khulasah itu kesimpulan aksamil ismi dari pembagian isim yang tadi dari dilihat dari sejumlah ada mufrad, musanna, jamak, kafirun, munafikun, ini contoh mufrad. Musanna, kafironi, kafiraini yang tadi sudah kita bahas bersama. Terus juga jamak ada jamak muzakkar, muannas dan taksir. Waladun, auladun, daftarun, dafatir, sobirun, sobirotun, itu contoh muannas. Solihun, solihat, kafirun, kafiruna, kafirina, munafikun, munafikuna, munafikin, contoh-contoh dari jamak mudzakkar salim. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada moderator untuk dilanjutkan. Boleh berkenaan dengan masih ada tanya jawab atau cukup ya. Sederhana isim mufrad yang menunjukkan pada satu tandanya ada tidak ada tanda karena memang isim mufrad itu ada asal dari sumber kata atau sumber kalimat. Terus yang isim tasniah tandanya tambah alif dan nun atau waw, ya, iya dan nun. Kalau jamak mudzakkar waw dan nun. Waw dan iya nun, dan, iya dan nun. Dan, iya. Kalau jamak muannats alif dan ta. Alif dan ta. Nah, kalau jamak taksir adalah jamak yang berubah yang tidak beraturan dan itu bisa dihafal atau tadi kalau di penjelasan Kang siapa tadi yang mau ya dibagi dua, nah itu silahkan dicari lagi. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderatornya. Sekolah Seran Kasura Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam besok kita bertemu lagi. Mudah-mudahan dia masih berikan kesehatan dan waktu luang untuk bisa mengikuti sampai akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz di grup. Oh iya, ada pertanyaan di grup, di chat ya. Kapan Ustaz, kapan kita menggunakan alif dan nun dan kapan kita menggunakan iya dan nun pada musanna? Kalau tidak salah, ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah dibahas berkenaan dengan coba saya lihat silabus dulu ya, bisa belum dijelasin ya. Sohi, goir sohi, tasarruf lughawi. Oh, ini bentar-bentar. Sudah jelaskan itu
Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kata dasar, i'rab, ma'lum, majhul, mufrad. Oh, belum ya. Berarti memang belum ada penjelasan berkenaan dengan i'rab ya. Udah di i'rab ini udah. Sama Ustaz Willy udah ya. Udah kemarin. Itu kan ada amil nawasib, ada amil jawajim ya. Apa ada astagfirullahaladzim, maksudnya ada yang menasobkan sama ada yang merofa. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan itu pakai waw dan nun, kapan itu pakai alif dan nun, jika ada amil yang masuk. Nah, contoh ya, saya kasih contoh ini. Contoh ja di jama ya, alif dan nun atau waw, alif dan nun atau iya dan nun di tasniah contoh ya, gini. Jadi kalau iya dan nun itu ketika ada amil yang menasobkan. Contohnya innal, inna itu kan bukan yang menasobkan, astagfirullah. Memang itu harus ya, memang harus jadi nasob ya. Contoh inna, inna itu kan tarfa'ul isma wa tansibul tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Contoh ya. Innal, kalau tasniah berarti innal muslimina. Muslimina kalau jamu mudzakkar, kalau mau tasniah innal muslimaini. Innal muslimaini. Ya, kalau jamak ya innal mus min. Min itu huruf yang harus yang majrurkan atau huruf jar. Huruf jar itu berarti kan harus majrur. Nah, kalau muslimun mufradnya, kalau jamaknya ketika ada di awalnya ada lafaz majrur, berarti jadi minal, asalnya muslimun, jadi minal minal muslim mina. Limina. Ini memang nyambung dengan pembahasan i'rab. Jadi jamak, sambil mengulang aja ya, saya tanya. Kalau jamak muzakkar salim, saya ulangi. Kalau jamak muzakkar salim, ketika dia i'rabnya kasroh, maka tanda kasrohnya dengan apa? Dengan ya. Dengan i, iya, maka muslimun mufrad. Kalau jamak muzakkar salimnya ketika kasroh, jadi dibaca muslimina. 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 Contohnya sederhananya mah minal muslimina. Karena itu huruf yang, atau gini, masjidun, masjidun itu mufrad. Kalau jamaknya jadi apa? Masajid. Nah, itu mah jamak taksir. Kalau madrasatun jamak muannas salimnya apa? Madaris. Madrasatun. Betul. Nah, kalau muslimun jamak muannas salimnya apa? Muslimuna. Jamak muannas salim. Muslimatun. Muslimatun. Kalau ketika kasroh, ketika majrur, itu tanda majrurnya apa? Kasroh. Jadi minal muslimati. Minal muslimin. Muslimatin. Minal muslimatin. Kalau muslim ini nama jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi gini, sedikit berarti saya jelaskan. Jadi kalau waktu marfu itu apabila tidak ada amil nawasib atau amil jawajim yang masuk pada, atau amil yang menjarkan atau amil yang menasobkan aja gitu ya, sederhananya ya. Jadi kalau tidak ada amil yang menyebabkan dia kasroh atau tidak menyebabkan dia nasob, maka contoh jamak mudzakkar salim dibacanya harus waw dan nun. Tapi kalau ada amil yang menunjukkan harus lafadz itu harus majrur atau harus nasob, maka dibacanya pakai iya dan nun kalau itu kalimah jamak mudzakkar
Salim. Oh iya, saya lupa tadi ya. Kata saya mau praktek dengan menggunakan Al-Quran ya. Ini berarti ini sudah ditutup surat dengan salam, kita buka lagi aja ya. Coba teman-teman semua, ini saya lupa tadi, benar. Buka surat Al-Fatihah aja dulu. Buka surat Al-Fatihah. Sudah? Terus dibuka itunya, apa namanya, mikrofonnya, saya tanya ya. Jangan Al-Fatihah, katanya kalau Al-Fatihah itu terlalu sedikit. Enggak apa-apa lah, dari Al-Fatihah aja dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Al-Alamina, lafad itu mufrad, tasniah, atau jamak? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Apa yang menunjukkan itu jamak muzakkar salim? Dan ya, dan pinter. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mufrad tasniah atau jamak? No? Maliki yaumiddin. Jamak dina. Yaumiddin. Jamak man. Din mufrad. Yaumid din, hari akhir. Iya kana abudu wa iya kana sanin, itu bapil ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim mufrad tasniah jamak. Atas. Mustaqim. Mufradnya jamak. Mufrad. Apa mustaq? Kalau mufrad itu tidak mustaqim. Mufrad karena tidak ada tanda ya dan ya. Non. Kalau ada tanda ya dan non berarti itu jamak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Al maghdubi mufradnya jamak. Mufrad. 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 Maghdubi. Kalau jamaknya? Al-maghdubuna. Maghdubuna. Alaihim waladdallin. Lanjut ya, ini contohnya dikit kalau di Al-Fatihah. Sekarang Al-Baqarah. Insya Allah nggak akan sesatu surat ya. Kalau satu surat panjangan coba ya. Al-Baqarah dikit lagi. Ini masih kuat enggak ya? Belum sejam dah ya, masih jam 8.53. Masih ada waktulah untuk 1 sampai 1 jam. Gampangnya saya ambil ya. Oke. Zalikal kitabu la raiba fihi wal mutakallim alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa yatakallamuuna. Mana kalimat istimnya? Ulai kalamulakum muflihuna, ayat 5. Al muflihuna itu kalimat apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim apa tandanya? Salim. Wau dan nun. Ada wau dan nun. Nah, abshar ayat 7. Wa ala absharihim. Absori itu lafaz apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Absharun absharun. Wabil yaumil lahir. Oke, enggak musim. Fi qulubihim maradun. Maradun itu mufrad tasniah jamak. Mufrad. Mufrad. Azabun. Azabun mufrad tasniah jamak. Mufrad. Mufrad. Muslihuna ayat 11. Muslihuna jamak mufrad atau jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Pintar nih. Oke, ayat al-mufsiduna. Tah,
kama amana sufaha. Sufaha. Jamak taksir. Jamak taksir. Oke, benar. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Beraturan. Mustahziuna ayat 14. Jamak muzakkar. Muzakkar. Salim. Nah, ini rata-rata coba lihat teman-teman ya. Rata-rata ini pakai jamak muzakkar salimnya ini ketika rofa. Jadi ketika rofa jamak muzakkar salim kan cirinya dengan wau kan. Wau. Nah, coba ya. Yasmuru rata-rata ini lafadznya semua mustahziun itu pakai wau dan nun, wau dan nun. Nah, berarti lafadz-lafadz itu diawalinya tidak diawali dengan amil nawasib atau amil atau jawa huruf jar. Huruf jar, kalau amil jawazim itu kan khusus ke fi'il. Kalau ada amil yang menasabkan itu bisa ada yang ke isim, ada huruf-huruf, kan ada huruf yang khusus ke isim, ada yang khusus ke fi'il. Nah, kalau amil jawazim itu khusus ke fi'il. Fi'il, karena apa? Karena tidak ada isim yang jazm. Kalau huruf khofad, khusus ke fi'il atau ke isim? Isim. Isim. Karena khofad tidak pernah akan terjadi pada fi'il. Fi'il. Kecuali nanti kecualiannya manja di khusus aja itu. Tapi rata-rata tidak ada fi'il yang khofad. Secara ketentuan tidak boleh ada fi'il yang khofad. Nah, kalau amil nawasib, nah itu ada yang ke fi'il, ada yang ke isim. Isim. Gitu. Oke, cukuplah bisa kelamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 3 kali saya salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin. Apunten ya segala kekirangan. Mohon Ustaz, mangga. Puan. Duluan ya. Mangga Ustaz. Baik teman-teman, alhamdulillah udah selesai ya. Silahkan bisa diisi absensinya di grup. Bagi yang hadir malam ini, silahkan Ustaz, bisa isi absensi di grup. Ya, gimana? Kemarin ada kita absen, Tad. Sudah malam. Ya. Sekarang dikasih waktu sampai jam 10 insya Allah ya. Sampai jam 10 silahkan bisa langsung diisi absensinya. Betul teman-teman. Dan bagi teman-teman yang banyak yang gak hadir bisa diajak ya, boleh di chat pribadi dan sebagainya. Oke, baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan tawakkal kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.